Pelaku begal yang sempat viral di media sosial berhasil diamankan Subdit Resmob Direktorat Polda Metro Jaya. Polisi telah menangkap 2 dari 3 orang pelaku begal yang meresahkan di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, dalam melakukan aksinya, para pelaku memepet korban yang sedang mengendarai sepeda motor dengan mengacungkan senjata tajam sehingga korban terjatuh. Ketika korbannya terjatuh, para pelaku merampas kendaraan serta harta benda korban. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap rekan para pelaku yang belum tertangkap. Dia mencari tempat yang sepi, melihat ada korbannya, sasarannya pada saat itu berlawanan arah. Ada seorang pengendara sendiri di tengah malam. Mereka ini bonceng 3 orang, satu motor bertiga. Kemudian balik, memepet korban dan mengacungkan celurit kepada korban. Ya, mengacungkan celurit pada korban sehingga korban terjatuh, kendaraannya diambil. Ya, kemudian handphone diambil, barang-barang berharga diambil sambil mengancam celurit kepada korban. Setelah itu mereka melarikan diri dengan mengambil motornya. Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV. Salam Tribrata.